Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Bakal jadi suami Ayu Ting Ting, penampilan masa lalu Adit Jayusman disorot, begini kisahnya. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Adit Jayusman, pria yang disebut-sebut sebagai calon suami Ayu Ting Ting menuai banyak sorotan. Beragam pujian dilontarkan pada kekasih Ayu Ting Ting itu. Pujian itu juga terkait penampilan duda yang bakal jadi calon menantu Abdul Razak dan Umi Kalsum itu. Lantas, apakah Adit Jayusman memang sudah menawan sebelum bertemu dengan Ayu Ting Ting? Hal ini terlihat pada penampakan pria lulusan Belanda tersebut dalam foto yang diposting oleh akun fanbase Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman, @aiditkuple pada Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020. Dalam potret foto itu, Adit Pradana Jayusman sedang duduk di meja makan bersama 4 rekan kerjanya. Adit dan teman-temannya menggunakan pakaian kantoran lengkap dengan iskart yang menggantung di leher mereka. Penampilan Adit Jayusman semakin terlihat kece gegara jam tangan yang ia kenakan. Jam tangan berwarna hitam putih itu melingkar di tangan kiri calon suami Ayu Ting Ting. Rasa tak sabar yang bersarang di hati para penggemar Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman semakin bergejolak. Betapa tidak, mereka sudah tak sabar ingin menyaksikan idolanya, Ayu Ting Ting bersanding dengan lelaki pilihannya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.